Jujur salah gua, karena tadi gua bilang mau end dulu apa kill dulu. Tapi kalian jawabnya kill dulu semua. Terus gua tanya, oh jadi mau kill dulu ya? Yaudah, kill aja dulu. Season 4. Semoga semuanya lancar. Amin. Latihan yang kemarin semuanya work. Ingat, tetap rendah hati, jangan ngerendahin musuh sama sekali. Jadi game pertama lawan Geek Fam itu gamenya agak lama ya. Ya di situ banyak juga kayak mistake kecil yang kami lakuin. Game kedua itu jatuhnya ya kalah telak lah kalau bisa dibilang. Reknya tumbang, wipe out. Game 3 Israel. Game 3 Israel dan Geek Fam berhasil mencuri 1 poin. Dan kalau game ketiga itu ya game udah ya PD lah buat menang. 2-1. Tiara Besia, wanita diincar Kritonya, gak dikasih keluar, di shutdown. Ya hari ini kita udah selesai lawan Geek Fam, hasil akhir kita dapat skor 2-1, cukup puas lah. Cuman tadi ya game pertama kita menang, game kedua tadi kita agak shaky karena kayak last pick tuh bingung kan mau pick Kufra atau Loli. Match kedua lawan RQ, semoga semuanya lancar. Amin. Bisa optimal seperti kayak latihan sebelumnya. Apa percaya diri satu sama lain, timur kerjasama dan lain-lain. Semoga semuanya lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Lawan RQ gimana? Berapa? Hari ini lu yang 100%. Insya Allah kita kasih performa yang maksimal. Hari ini lu yang 100% ya. Amin. Detailnya sih game 1 sih aku udah predik karena kayak aku start buff terus mid musuhnya tuh apa arahnya tuh ke arah buff aku kan. Aku udah tahu Wani bakal dirusuh cepetan ambil atas, bawahnya sengaja ku reset lamain. Cuman ternyata yang ke bawah tuh 3 orang jadi enggak bisa. Nah, ya udahlah kayak buff enggak butuh-butuh banget lah karena kan aku yang belum support kan, yang regennya tuh juga gede. Jadi enggak butuhlah buff tuh, kayak buff awal enggak penting menurutku. Yang penting level 2 aja kalau selain gitu kan. Di depan sana, trapnya coba untuk mendapatkan ke arah LJ, tapi benar-benar mengganggu ini area jungle. Mana retribution-nya, mana guard route-nya, mana solitarnya, mana dominator, diambil bumpnya. Eksekusinya kurang rapi sih kalau game 1 itu. Terus sama kayak ya tadi kan berkali-kali kayak ngambil objektif kayak turtle lord gitu kan. Nah si Wan itu pakai kan HP ini kan baru dikasih kan dekat-dekat MPL kan. Nah, kita tuh belum kayak maksimal lah pakai HP ini. Kayak baru-baru gitu. Nah, si Wan tuh juga tadi berkali-kali kayak enggak kepencet retrinya pas di load.
dipepet sama Tuturu Blessing 2 dari Tuturu Luminous. Oh my god, Sanity dari Aura. Aura Persona tetapi ayam jago. Dia bisa ayam jago dan bahkan Wanya tumpah kali ini Aura jatuh kami. Ya, ambil musuh sama itu. Itu yang paling bikin. Ini kalau soal buff sih ya nggak terlalu bermasalah kalau mereka curi satu buff doang. Apalagi udah cengahnya ditarik dan dia mati, terus yang lain ikutan juga mati. Ya dari situ udah kayak kepikiran nih war selanjutnya udah pasti menang. Oh my god, look at that, Totoro! Loncat lagi, tiba-tiba. Wah, Evos! Untuk Evos, dan game yang pertama akan dimenangkan oleh tim Evos. Gue tadi kayaknya lancar-lancar aja karena kan kita berhasil kayak bikin fail mid musuh kayak gitu ya. Lancar kalau game 2. Kayaknya bakal diamankan begitu saja. Magic Thumb keluar, Viatric Web dari Aura. Ayam jago langsung hilang begitu saja. Last Insanity. Ya harusnya semua kalau tank atau apa, mau tank mid atau tank side tuh ya emang itu dasarnya tank. Kalau mau main tim 5 ya itu emang dasarnya harus bisa ngasih info kayak gitu. Jadi ya mau gak mau pasti harus bisa. Ya gitu doang sih, itu emang udah kewajiban lah, kayak gitu. Double kill! Kuatnya mencoba untuk bertahan, tapi kali ini Magic Trap triple kill! Maniac! Inilah dia, wipe out untuk tim Nevos. Evos is born! Gue jujur salah gue, karena tadi gue bilang mau end dulu apa kill dulu, tapi kalian jawabnya kill dulu semua. Terus gue tanya, oh jadi mau kill dulu ya, yaudah kill aja. Mereka bisa comeback. Nah, sebenernya yang buka omongan gue jujur buka omongan tadi, mau end dulu apa kill dulu. Buat yang nonton 2 hari ini ya, intinya sih makasih banyak lah kayak kalian udah dateng kan capek-capek jauh buat nonton, entah itu buat kepuasan kalian, entah itu untuk dukung kami, tapi kami pokoknya apresiasi banget lah kayak dukungan kalian tuh ngaruh banget kayak bikin semangat gitu. Kadang ada juga rasa kayak gak pengen ngecewain gitu kalau udah ada yang dukung, support ya gitu juga. Evos roar.